pagi, saudara-saudara yang terkasih, salam hati kudus Yesus. Hari ini rangkaian novena 9 hari berturut-turut sudah ditutup, dan besok puncaknya ayat hati kudus Yesus mau mengatakan banyak hal tentang hati kudus Yesus. Bacaan hari ini sangat bagus, kasih Allah dan kasih kepada sesama, semuanya berangkat dari hati, karena hati itu adalah dunia manusia yang sangat misteri, sangat dalam, yang mampu menyelami segala persoalan hidup manusia, suka duka, tujuan hidup manusia, dan macam-macam dari hati. Karena hati kudus Yesus adalah simbol dari hati yang mencinta sebagai manusia. Dikatakan dalam prefasi, manusia itu sangat mencintai, melebihi kasih sayang seorang ibu. Hati kudus Yesus sangat luar biasa. Maka perayaan besok sebagai puncak dari hati kudus Yesus adalah hati manusia sendiri yang menjadi juga pelindung dari tarekat MSC sebagai pelindung utama tarekat MSC, karena hati kudus Yesus mengatakan bahwa dunia ini harus dibangun dari hati manusia yang kecil. Dunia yang besar itu harus berangkat dari hati yang kecil, yang dalam, dari hati manusia. Jadi selamat kepada saudara-saudara terkasih yang sudah mengikuti novena hati kudus Yesus 9 kali berturut-turut, besok puncaknya, dan hati yang kita mintakan dalam doa-doa novena, umat juga memintanya, akan selalu biasa dikabulkan. Jadi berkat Tuhan untuk ibu bapa saling berkasih, terima salam hati kudus Yesus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Sukses selalu.